Dan Nando bersyukur banget, walaupun Nando baru dari dunia entertain, waktu pada saat itu ketemu sama senior-senior yang luar biasa kayak Arafi, Laruben, Aiding-Ding, Sasya Gotik, Vega, Darwanti, Subang Opi Kumis. Di situ Nando belajar, yang Nando dapetin dari mereka adalah gimana. Seru banget, jadi benar-benar bikin Anwar tuh apa namanya flashback zaman dulu kan. Kan sempat Anwar tuh kalau nggak salah 3 kali puasa, 3 kali lebaran di Facebooker. Terus sekarang tiba-tiba udah jeda lama. Sempat tuh di Antv tuh ada rilan kan siaran ulang jalan zaman dulu. Itu banyak banget netizen-netizen yang bilang kayak, kak tayang lagi dong, tayang lagi. Dan Masya Allah, kabar Allah, diajak syuting lagi. Dan ternyata teman-temannya beda lagi nih, beda-beda generasi lagi. Kalau kemarin kan sama senior-senior kan, sama Arafi, sama Goti, sama Ting-Ting, pokoknya semua pemain. Nah di sini pemain baru, bukan pemain baru di entertain ya, tapi pemain baru di Facebook. Mereka tapi udah orang lama semua yang di entertain, dan memang beda-beda. Ada yang dari selebgram, ada yang dari TikToker, kayak gitu. Jadi benar-benar disatuin ya, buat Anwar ini adalah hal baru, tapi apa ya, tesnya tes baru, rasanya ya rasa Facebooker lama gitu. Benar-benar bisa bikin masyarakat itu kangen gitu, dan mudah-mudahan juga kita bisa menghibur sesuai dengan ekspektasi dari penonton yang ada. Ada kesulitan untuk beradaptasi nggak sih dengan beberapa? Betul, Anwar kan kayak bunglon orangnya ya, dimana aja main celok gitu ya. Jadi kalau buat Anwar, kalau adaptasi ya nggak ada kesulitan. Cuman pada saat di panggung, kita kan belum tahu karakter masing-masing gitu. Apalagi kan dengan background orang yang bukannya artis semua yang apa pemain lawak, tapi tinggal dia sesuaiin gitu loh partnya. Emang iya, Umi nih begitu. Tinggal disesuaiin part kita, part mana biar kita tuh nggak yang ambruhan semuanya gitu. Butuh beberapa lama sih adaptasinya gitu, kayak 2-3 kali main lah biar tahu karakter masing-masing. Jangan nguping aja lu, netizen lu. Terus harapannya buat kita sebentar sini apa nih? Harapannya ya kita bisa menghibur masyarakat yang ada di rumah, terus juga bisa apa ya, mengobati rasa kangen. Bukan cuma penonton yang kangen, tapi Anwar juga sebagai pemain ya kangen dengan main lawakan lepas. Kayaknya kayak Leno kan, kayak gitu. Sini kan banyak pemain muda nih, banyak pemain yang sepantaran nih sebenarnya. Dulu kan banyak dibantuin sama senior yang lawak juga. Jadi beban nggak sih, maksudnya Anwar harus ngelit nih komedinya, harus yang jadi. Sebenarnya bukan beban sih, ya, lebih kayak tanggung jawab gitu. Karena kan memang Anwar kan orang lama di sini, ibarat kata gitu ya. Dan sekarang pemain-pemain baru. Anda ngomong sama teman-teman semuanya, di sini nggak ada senior, nggak ada junior ya. Pokoknya kita semua itu sama pemain. Karena biar mereka tuh nggak yang apa ya, nggak yang ini kan sih, ini senior nih, ini junior. Jadi kayak apa sih namanya, ada gap. Tapi Anwar gituin dari awal, ngomong semua kita main semua sama ya, partnya sama. Gak ada yang kan suka ngomong, oh ini pemain lama nih, ini senior, gak ada. Takutnya nanti mereka jadi kayak sungkan. Harus sama semuanya pemain. Tapi kalau kesulitannya ya, tadi Anwar bilang harus ada yang ngelit supaya benang merahnya tetap jalan gitu. Gak yang apa namanya, borongan-borongan ngomongnya, gak yang tumpang tindih kayak gitu. Dan kebetulan alhamdulillah ada Kaki Mau juga. Kaki Mau kan anak Lenong, dia senior Anwar juga. Jadi beliau yang kayak ngebumbuin, terus dia yang menggiring lagi nih. Titik utamanya baru kan orang datang. Titik utamanya mau kemana nih gitu. Dan juga ada yang pemain-pemain Lenong beneran. Kayak Umi kan yang pemain senior juga dari zaman dulu. Aku belum jadi artis kan, Umi jadi artis. Lenong bocah tuh dia mukanya hitam dulu kayak Bincin Waci ya kan. Terus siapa namanya, si Inyong juga. Dia kan pelawak Betawi juga kan. Jadi ya banyak celotehan-celotehan lawakan Betawi yang bisa diterima dan ringan menurut Anwar gitu. Tapi kan Kak, kan taste jokesnya kan beda-beda ya. Itu nyatuinnya gimana sih biar harmonis gitu? Nah nyatuinnya tadi Anwar bilang harus apa ya, kita semua sadar diri. Jadi ada aksi reaksi. Ketika teman kita lagi aksi nih, lagi mau ngelawak apa, kita teman-teman yang gak ikut serta ya ngasih reaksi. Misalnya kayak mimik wajah atau mungkin ekspresi lain gitu. Jadi satu sama lain udah tahu nih siapa yang nanti ngasih peluang lawakan, siapa yang makan. Jadi udah harus sadar diri sebenarnya kayak gitu. Dan mereka tuh udah sering main di TV-TV kan, udah sering banyak program juga. Jadi Rambut Anwar ini udah bukan basic lagi, tapi mereka tinggal aplikasiin lagi, dan ini jadi wadah belajar buat kita semuanya gitu. Kalau Anwar sendiri boleh ditanya nggak sih karakternya di sini tuh sebagai apa? Kalau Anwar karakternya, memang ini kan bedanya Facebook dulu sama sekarang. Kalau dulu kan lepasan ceritanya, misalnya ada satu segmen cerita tentang Roro Jonggrang, segmen 2 tentang Paling Undang. Nah kalau di sini enggak, di sini ada keterkaitan
kualitas dari segmen 1 sampai segmen 5 itu memang kita dibikin kayak di peron kereta. Terus ini juga Anwar karakternya di sini jadi kepala stasiun. Nanti ada OB, ada AP, walaupun kita tetap lawak lepasan, tapi benang merahnya ya latar dan alurnya memang kita di stasiun kereta. Gimana menceritakan keseharian kereta tuh kayak apa sih, kepala stasiun, terus tiba-tiba ada yang jadi security gitu. Anwar udah ini gak sih belajar dari senior-senior bekas buku yang dulu kayak Koru, Rafi gitu, masih ingat gak sih apa pasti, mereka? Pasti belajar dulu. Anwar itu di sana kan memang baru banget, dan Anwar bersyukur banget walaupun Anwar baru dari dunia entertain pada saat itu ketemu sama senior-senior yang luar biasa kayak Rafi, Laru, Ben, Aiding, Ting, Sasya Goning, Vega, Darwanti, Subang, Lopi, Kumis. Di situ Anwar belajar, yang Anwar dapetin dari mereka adalah gimana ketika kita mau lawak, jangan mau lucu sendiri. Ini kan sebuah program, bukan stand up comedy. Kalau stand up kita lucu-lucu sendiri tanggung jawab ya kan. Tapi kalau di sini gimana caranya satu cerita itu menjadi lucu dengan berbagai macam karakter. Jadi yang tadi Anwar bilang, kalau satu lagi lawak, yang satunya diem. Satunya lagi lawak, satunya lagi diem. Jadi nggak yang apa ya, nggak yang saut-sautan dan nggak yang jadi malah berisik kayak pasar gitu. Itu yang Anwar dapetin banget. Karena pernah Anwar pernah lagi ngomong terus dipegang tanya sama Ruben yang kayak, Anwar tahan dulu. Pak Rafi sama Sasya Lenting belum dapat punchline ini, belum dapat gongnya. Mereka udah dapat baru Karben. Oh, ternyata seperti itu. Jadi dia bergilir gitu. Sekarang Anwar yang ngajarin ke teman-teman yang lebih punya. Enggak ngajarin sih, cuma Anwar lebih kayak sharing aja. Kalau ngajarin kan kesannya kayak guru kan. Kalau sendiri Allah udah entar ngomongnya atu-atu ya, sesuai dengan cerita ya. Kadang Anwar sama yang lain tuh janjian di belakang. Karena kan kelucu itu kan enggak bisa kita apa ya spontan gitu kan. Memang ada beberapa yang spontan, tapi kita harus disusun. Misalnya kalau sama Umi, Umi ntar pas keluar kita ngomong hidup gini ya, ntar Umi jajan lagi sama Inyong, Inyong ntar hidup begini ya. Jadinya kita bener-bener yang satu apa ya, satu komposisi yang serasi. Mudah-mudahan sih ya apa ya, menghibur lah. Tapi ada ketakutan gak sih? Kan pas keluar itu ada di bawah nama-nama besar gitu ya, kayak Kaoga, terus Pak Ben gitu. Kan takutnya kayak ada ekspektasi penonton gitu loh kak, sempat ada pemikiran kayak gitu. Pasti ada. Tadi Anwar bilang, ini akan aja menjadi dua kemungkinan. Yang satu orang lain ekspektasi di kayak yang zaman dulu, sama satu lagi mereka pikir kayak, wah itu lebih fresh nih, maksudnya dalam arti komposisi yang baru gitu. Ada kekhawatiran. Tapi di sini Pak Anwar bilang, kita semuanya pemain baru tapi menyajikan best booker dengan pemain yang apa yang baru, ceritanya yang baru juga. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi warna baru dan mengobati rasa kangen gitu. Pasti beda pemain dulu sama pemain sekarang dengan karakter yang berbeda-beda. Oke, udah cukup ya. Udah, makasih cinta. Makasih.